pasca peledakan gereja katedral di Makassar pada tanggal 28 Maret 2021, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri terus melakukan kegiatan-kegiatan tindakan kepolisian dalam rangka mencegah aksi-aksi terorisme di tanah air. Khusus menyangkut kelompok Villa Mutiara yang ada di Makassar, pada hari ini tanggal 13 April 2021, Densus 88 mengamankan lagi 6 terduga teroris. Ini merupakan sekali lagi kelompok Villa Mutiara di Makassar. Yang diamankan yang pertama inisial J, kemudian yang kedua inisial D, kemudian yang ketiga inisial MS, keempat inisial S alias AL, yang kelima inisial W, dan yang keenam inisial S. Ini adalah kelompok Mutiara, ya. Mereka membuat grup WhatsApp, ya. Nama grup tersebut itu Batalion Iman, ya. Di mana dalam komunikasi dalam grup WhatsApp tersebut mereka membicarakan tentang rencana-rencana amalia selanjutnya, dan juga dalam grup WhatsApp tersebut mereka mempraktekkan bagaimana membuat atau merakit bahan peledak.